Semua pasukan sudah berhasil kami kuasai, Mpu. Ternyata, hanya beberapa ratus prajurit saja yang masih setia kepada Halayuda. Sebaiknya, matangkan dulu perencanaan kalian. Sebab perencanaan yang kesusu, terburu-buru, akan selalu mengakibatkan kegagalan. Contohnya sudah banyak. Perkutut. Manggung. Bagaimana? Semua sudah siap. Tinggal tunggu perintah Kakang. Kita harus berhasil. Perjuangan ini akan dikenang sampai anak cucu kita. Karena kita berani melawan kelaliman. Orang itu benar, Mpu. Mereka menuju ke kepatihan, dan sebagian mereka mengepung kedaton dari gerbang depan. Beritahu semua Bayangkari, dan siapkan pengamanan di dalam Gusti Prabu, dan juga di Keputren. Siaga, Mpu. Raudeng, menyergap kepatihan dan bunuh seluruh pasukan, juga keluarga Halayuda. Lalu cepat bunyikan titir. Itu akan menjadi tanda buat pasukanku untuk menyerbu kedaton dan juga untuk pasukan yang lain untuk menyergap dan melawan para rakyat yang lain. Siaga. 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 Selamat berjuang. Selamat berjuang. Ayo. Kali ini benar-benar sangat sulit dikendalikan, Gusti Prabu. Hampir seluruh prajurit Majapahit mendukung Rakuti. Tidak mungkin. Bagaimana bisa orang-orang yang selalu kuistimewakan berniat memberontak? Dharma Putra itu pengalasan Wineh Suko. Hamba mohon. Kali ini kita tidak usah beradu pendapat, Gusti Prabu. Keadaan sudah sangat mendesak. Hamba mohon Gusti Prabu menyiapkan perlengkapan secukupnya. Mungkin kita akan lama berada di pengungsian. Pengalasan yang akan mengurus semuanya. Cukup bawa 2-3 orang saja, Gusti. Kalau terlalu banyak, kita akan sulit mengawasinya. Sebenarnya, ini ada apa lagi? Mana Gajah Mada? Sudah di kediaman Gusti Prabu. Gusti semua diminta cepat membawa bekal secukupnya. Kita harus mengungsi. Pemberontak sudah mengepung kedaton. Suami hamba, berikanlah jalan kemudahan untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Tetapkanlah hatinya
Bebaskan dari ragu dan kebimbangan. Oh,
Sang Prabu sudah melarikan diri. Dan Patih Halayuda telah tewas. Sang Patih telah menerima karmanya yang setimpal. Semasa hidupnya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak pernah punya kawan dalam hidupnya, karena kawan bagi dia lawan yang tak berdaya. Tangannya berlumuran darah dari orang-orang yang menjadi jahat karena fitnahnya. Memang Halayuda pantas mendapat hukuman demikian. Teruskan banyak. Tidak boleh terjadi tata sebuah negeri kosong dari pimpinan. Maka kami mengangkat Rakuti sebagai Raja Majapahit. Seorang pendekar. Bagaimana? Sudah ada kemajuan, Paman? Lumayan. Kalau Dana Pala sungguh-sungguh, pasti lebih cepat lagi menyerap ilmu Paman. Jadi, selama ini tidak sungguh-sungguh, Kakang? Sungguh-sungguh, Ayu. Tapi jurus-jurus saya memang rumit. Tanya ibu, tiap malam sekujur tubuhku diboboki beras kencur untuk menghilangkan pegal. Panji? Kamu semakin bertambah gagah. Ayo masuk. Mana Paman Kamendanuli? Kamu datang sebagai seorang penggawa atau sebagai seorang keponakan? Ayo masuk. Kalau menduduki kedaton, merebut kekuasaan, saya tidak setuju. Selama ini perseteruan Rakuti dengan dia Halayuda masih bisa diterima dengan nalar. Karena siapapun tahu watak Halayuda. Sebenarnya ada desas-desus yang selama ini beredar, Paman. Bahwa ternyata Rakuti juga menaruh dendam kepada Gusti Prabu. Karena istrinya si Tangsu pernah digoda dan dilecehkan oleh Gusti Prabu ketika diundang ke kedaton. Apapun alasannya, bagaimana sikap para Rake dan seluruh Nayaka, serta Pratiyaya dan Drawiya Haji? Mereka sangat kejam, Paman. Bagi mereka yang tidak mau bekerja sama, langsung dibunuh. Tapi bagi mereka yang mau bekerja sama, tetap boleh bekerja, tapi pangkatnya diturunkan. Kamu sendiri? Saya terpaksa menerimanya, seperti yang lain. Tapi sesungguhnya kami masih tetap setia kepada Raja. Sampai sekarang, rakyat masih bertanya-tanya. Kemana Gusti Prabu? Kamu yakin kalau mereka tidak membunuh keluarga Raja? Saya yakin tidak. Sebab di antara para Dharma Putra,
masih menduga-duga tempat pengungsian Gusti Prabu. Dan Panji sendiri mengikuti pasukan yang mencari sampai ke Cingkan. Saya harus temui Mpu Wahana. Hamba sudah mengirim seorang telik sandi. Tapi sampai sekarang ini belum kembali Gusti Prabu. Tapi kalau dalam 5 hari lagi belum juga datang, kemungkinan hamba sendiri yang akan berangkat. Memang kita harus segera tahu perkembangan kota raja untuk bisa menentukan sikap. Apakah kita akan menyusun kekuatan di Daha atau di Tumapel? Sangat benar, Gusti Prabu. Ada apa, Arihan? Kami menahan seorang pengalasan yang memaksa untuk pulang ke Majapahit, Empu. Bagus. Ampun, Gusti Prabu. Untuk keselamatan semuanya, hamba melarang siapapun untuk pulang ke Majapahit. Hamba khawatir rahasia tempat ini akan bocor. Iya, itu hakmu. Hamba mohon pamit, Gusti. Apa hak kalian melarang aku pulang? Aku punya keluarga. Aku harus tahu keluargaku selamat atau tidak. Kalau sudah ketemu, aku langsung balik kemari. Semua ini perintah Pumada. Kami tidak berani melanggarnya. Apa pangkat dia berani melarang seorang pengalasan? Saat ini Pumada adalah satu-satunya atasan kami di bawah Gusti Prabu. Ada apa? Siapa yang mau pulang? Aku, Mada. Aku cemas akan keselamatan keluargaku. Tuan mau melanggar larangan yang sudah kita sepakati bersama? Aturan itu kita bikin untuk keselamatan kita semua, terutama keluarga raja. Paling lambat lusa, aku sudah kembali di sini. Sungguh aku tidak akan macam-macam. Tidak seorang pun yang boleh ke kuta raja. Kurang ajar. Kau pikir Bayangkari macam apa kau bisa melarang seorang pengalasan? Ini pelajaran untuk siapa saja yang tidak mentaati aturan yang telah disepakati bersama. Kuburkan dia dengan baik. Biar bagaimanapun dia seorang kesatria. Minggir, minggir. Ayo minggir. Ayo minggir. Minggir, minggir. Ayo minggir, minggir. Setiap hari menghukum orang yang dituduh setia kepada raja. Shh, jangan keras-keras. Nanti kamu sendiri bisa diseret kuda. Sekarang ini, banyak sekali tukang tunjuk. Dulu mereka menentang kekerasan yang dilakukan Patih Halayuda. Sekarang, yang mereka lakukan malah lebih kejam dari penguasa sebelumnya. Jangan keras-keras. Aku tidak percaya bahwa seluruh hari di bulan ini semuanya membawa kesialan. Alasan yang terlalu mengada-ada. Kumpulkan semua Dharma Diaksa dan Dharma Papati. Besok pagi di tempat ini. Tidak bisa, Adi. Mereka sedang melakukan semedi. Katanya, untuk mendapatkan hari baik bagi penabalan Adi sebagai Prabu Majapahit.
Para pendanda di hampir semua pura mengatakan hal yang sama. Juga Dharma Diaksa Ringka Sogatan. Sama, Adi. Para biksu bahkan berkumpul dalam satu Dewi Hara, melakukan puja kepada Sang Buddha untuk memberkati Adi, kata mereka. Kalian tahu kenapa aku begitu resah? Karena sampai saat ini, jejak Sang Prabu Jayanegara berikut keluarganya belum ditemukan. Tidak mungkin mereka hilang begitu saja ditelan angin. Pasti ada di satu tempat. Menyusun kekuatan, kemudian akan berbalik menyerang kita. Sebelum aku ditabalkan sebagai seorang raja. Adi tidak perlu cemas. Semua kekuatan pasukan sudah saya persiapkan untuk menjaga gerbang di segala penjuru. Kamu tahu, Deng. Sebelum aku diangkat sebagai seorang raja, maka aku belum bisa mengangkat kalian sebagai rakyat mantri Ripakirakiran. Dan aku belum bisa mengirim surat kepada para betara bawahan Majapahit. Dari Kahuripan sampai Kedah. Dari Sedayu sampai Blambangan. Kalau keadaan seperti ini tidak segera berakhir, negeri ini akan runtuh. Pemerintahan dikuasai orang-orang yang tidak mengerti sama sekali bagaimana bernegara. Terus terang kita akui, pemerintahan Prabu Jayanegara bersama Patih Haluda sangat buruk. Lalim dan penuh fitnah. Tapi bagaimanapun, mereka mendapat pengakuan dari semua negeri bawahan dan juga negeri tetangga. Seperti Bali, juga Galuh. Dan seluruh negeri Nusantara. Sedang pemerintah sekarang, tidak sama sekali. Bagaimana keadaan Gusti Prabu Mada? Di mana beliau mengungsi? Mada. Gusti Prabu tewas di perjalanan. Satu pasukan pengikut Rakuti mencegat rombongan pengungsian dan langsung menyerang kami. Sementara Gusti Permaswari dengan para garwa Kedaton serta dua putrinya cerai-berai. Saya tidak mampu mengalahkan mereka. Akhirnya terpaksa melarikan diri. Kenapa tuan-tuan bersedih? Bukankah tuan-tuan seharusnya bergembira karena Raja Lalim itu telah tewas? Tutup mulutmu, Bayangkari. Pengabdian kami tidak seperti kalian yang membabi buta dan akhirnya malah membuat Gusti Prabu tewas di tangan pemberontak itu. Apa salah jika kami membela junjungan kami? Kami rela mengorbankan jiwa raga demi keselamatan Gusti Prabu. Sementara tuan-tuan di sini mau bekerja sama dengan pemberontak. Bukankah tuan-tuan sekalian mendukung Rakuti menjadi raja? Kurang ajar. Sabar, kembar. Sekali lagi kamu bicara seperti itu, aku bunuh kamu, Mada. Dia bukan raja kami. Apa yang dikatakan Pumada memang benar, karena dia tidak tahu siasat kita. Mada, kalau kamu belum mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, jangan sekali-kali berani mengatakan bahwa kami di sini tidak setia kepada raja. Kami, seluruh rakyat dan para adipati, tetap setia kepada raja. Dengan cara kami.
tanya Adipati Suranata. Benar, Empu Mada. Saya sudah menghubungi seluruh adipati, sampai Ketuban dan Sedayu. Mereka masih tetap setia kepada Gusti Prabu Jayanegara. Aku malah curiga. Mungkin Jayanegara masih berada di dalam Kuta Raja. Mungkin dia bersembunyi di suatu tempat yang tidak pernah kita duga. Saya sudah memeriksa semua rumah Rakrian yang dulu sangat dekat dengan Halayuda. Tidak ada. Yang tidak pernah kita duga adalah rumah orang yang dulu pernah menjadi musuh Halayuda. Seperti Empu Wahana misalnya, atau Empu Sasi. Sebab dalam dunia siasat, terkadang lawan bisa berubah menjadi kawan yang baik. Ya, saya akan menempatkan orang-orang khusus di rumah kedua orang itu. Juga di rumah Kamandanu, yang sekarang dihuni oleh keponakannya, Penggawa Panji. Kalau bisa, jangan sampai lewat Sasi ini. Jayanegara harus bisa kita tangkap. Supaya para diaksa bisa langsung menabalkan keprabuanku. Kami akan berusaha mencari Gusti Tribuana Tugadewi sampai ketemu, dan akan kami tabalkan sebagai ratu di Majapahit. Kalau sudah jelas kita temukan, baru kita bisa merencanakan untuk kembali menggulingkan Rakuti dari tahta yang direbutnya itu. Maafkan hamba yang bodoh ini. Tapi bagaimana mungkin tuan-tuan akan menggulingkan kekuasaan Rakuti kalau semua prajurit Majapahit mendukung dia? Siapa bilang? Lebih dari separuh prajurit Majapahit masih tetap setia kepada Gusti Prabu. Masih tetap setia kepada Trasang Gramawijaya. Benarkah keadaannya seperti itu, Gusti Tumenggung Klungsur? Terus terang, saya kurang tahu pasti. Suasananya masih serba semrawut dan rancu. Kita tidak bisa tahu dengan pasti mana kawan dan mana lawan. Ini memang tidak mudah untuk bisa dipahami. Terutama bagi yang belum pernah berkecimpung dalam suatu kekuasaan. Tapi saya yakin, ikal-ikalan Bang tidak mungkin asal bicara. Saya sangat yakin, Pamanpu. Saya sudah temui hampir semua prajurit. Dari Senopati sampai Penatus. Rata-rata mereka kurang menyukai Rakuti, yang mereka anggap tidak adil. Karena lebih memanjakan pasukan bentukan kaum Dharma Putra. Tuan-tuan, saya sudah mendengar semua keterangan dari tuan-tuan. Sungguh saya sangat terharu. Ternyata tuan-tuan masih tetap setia kepada Gusti Prabu. Sekarang saya akan bicara apa yang sesungguhnya terjadi kepada tuan-tuan semua. Sebenarnya, Gusti Prabu dan keluarga dalam keadaan selamat, tidak kurang satu apapun. Di mana beliau sekarang? Untuk saat ini saya belum bisa memberitahukan. Pokoknya, kalau tahta sudah berhasil dikosongkan dari para pemberontak, saya akan membawa keluarga raja kembali ke Kedaton. Saya akan susun rencana perebutan kembali ke Kedaton. Kamu sendiri, Mada, akan kembali ke tempat persembunyian Gusti Prabu atau akan berjuang bersama kami? Saya akan membantu tuan-tuan, kalau diizinkan. Cari apa kalian? Bukan urusan tuan. Kamu tahu siapa saya? Tidak ada. Cari di gandok samping. Tanya baik-baik, tapi kamu menganggapku leceh. Aku bertanya begitu karena kalian telah lancang mengacak-acak rumah seorang panglima perang Majapahit. Kamu cari siapa? Ampun tuan, kami mencari keluarga Gusti Prabu Jayanegara. Siapa tahu mengungsi di rumah ini. Katakan pada Rakuti atau siapapun yang menyuruhmu, aku Arya Kamandanu tersinggung sekali
kalian perlakukan seperti ini. Baik, baik Tuan. Sekali lagi hamba mohon ampun. Ada apa kalian ke rumahku? Kami diperintahkan memeriksa rumah Raden. Maaf Tuan Penggawa, tugas kami sudah selesai. Kami sudah pamit pada Tuan.